untuk tahun ini kelompok kami bisa menembus sampai ke negara Brasil. Ratusan bendera sendira kelapa di Desa Sudimara, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas ini mengolah gula kelapa menjadi gula semut. Atau biasa yang disebut dengan gula kristal organik. Ya, perkenalkan nama saya Hitam dari Sudimara, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, RT 4 RW 3. Di sini saya produksi gula kristal organik, di mana gula tersebut saya ambil dari petani binaan kelompok Nira Barokah. Di situ para petani menjualnya ke saya itu lewatnya cetak. Di sini diproses, dibikin gula semut atau gula kristal. Di bawah kelompok Nira Barokah pimpinan Ditam Ahmad Mustafa, para penderes ini bisa menjalin kerjasama dengan eksportir. Saat ini, produk gula semut dari Nira Barokah diekspor hingga negara Brasil dan Jepang. Alhamdulillah, untuk tahun ini kelompok kami bisa menembus sampai ke negara Brasil. Kelompok Nira Barokah terbentuk tahun 2014 silam, berawal dari keresahan akibat harga gula kelapa yang rendah. Didorong mendapatkan keuntungan yang lebih besar, para penderes membentuk kelompok. Mereka pun lantas menjalin kerjasama dengan eksportir. Kelompok ini awalnya beranggotakan 16 orang. Seiring waktu, jumlahnya bertambah. Saat ini, ada sekitar 177 penderes yang bergabung di kelompok Nira Barokah. Kelompok kami, yaitu kelompok kami dari Nira Barokah, yang sekitar 6 tahun berjalan, dari 16 orang sekarang 177, bahkan untuk tahun ini ada penambahan lagi 35 orang. Untuk keperluan ekspor, semua anggota diberi edukasi. Ada standar mutu yang diterapkan oleh negara tujuan. Setiap 2 bulan sekali, anggota Nira Barokah mendapatkan pembinaan dari mitra eksportir.
Setiap hari, Nira Barokah menerima gula cetak organik dari penderes. Gula ini harus benar-benar organik. Tidak boleh ada campuran bahan kimiawi setetes pun. Gula cetak tersebut lalu dipanaskan, kemudian disaring dan dimasak kembali menjadi gula kristal. Guna memenuhi keperluan ekspor, standar mutu produk sangat diperhatikan. Mulai dari kadar kematangan, kadar air, tingkat kemanisan, hingga warna. Semuanya harus terstandar. Kami melakukan kontrol ke gula yang masuk ke sini. Yang pertama adalah penyortiran, di mana penyortiran itu sendiri di tenaga kerja saya ada khusus itu semacam QC, di mana itu betul-betul memilah atau memilih gula-gula yang bagus yang nantinya bisa dijadikan gula kristal. Ini di sini ke sana ini satu tunggu. Dalam satu hari, kelompok Nira Barokah bisa memproduksi sekitar 1 ton gula kristal organik.